kan 2,5 ya, 2,5 kayaknya 2,5 mau 3 bulan lah ya cowok. Nanya sini. Oh Allah. Tembak giveaway di berat ini. Giveaway. Cewek-cewek ya cewek. Cewek lah. Cewek. Kehamilan sekarang direncanakan memang Mas Bayu atau emang seperti apa? Bol bro. Bol bro. Kita emang rencanain cuman agak susah ya. Jadi kalau yang pertama nggak tahu kenapa memang agak mudah ya, berarti keyakinannya istilahnya cepet kok. Emang kita harus yakin sih ya. Nah yang kedua ini yakin tapi belum tapi lama kelamaan terus aja yakin istilahnya yakin dan akhirnya alhamdulillah sih dapet. Ini udah ada ngidam-ngidam yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh nggak? Sekarang sih ada ngidam nih ya. Waktu itu cumi, abis itu cumi hitam yang di Surabaya, abis itu ada mie Jawa. Nah itu dia, lebih ke arah situ sih. Kiano, gak tau. Lebih, dia cium-cium perutnya Paula terus, anak pinter banget, bingung dia juga. Nah, Kak Bayem ini kan, Kak Paula kan lagi hamil ya. Maksudnya untuk, pasti ada dong check up ke dokter atau ke rumah sakit sendiri. Ngejaganya waktu misalnya harus check up atau khawatir nggak sih gitu pas harus check up gitu kan ke rumah sakit kan yang notabene kan keluar rumah sakit orang sakit semua mungkin untuk sekarang sih enggak ya. Setiap saya keluar rumah atau enggak Paula dulu takut banget sama COVID, tapi sekarang saya bilang kalau misalkan kamu takut ke rumah imunnya turun ya janganlah saya bilang. Iya, kita berhati-hati sama semuanya, tapi jangan pernah takut sama virus ini. Kalau kena ya udah kita selesain, tapi jangan pernah jadi semuanya itu serba salah, mau itu salah. Karena itu berpengaruh banget sih, saya bilang. Sama seperti sekarang lagi hamil, pas ke rumah sakit, kayaknya dia sudah nggak seperti itu sih. Dia udah jauh banget, tapi dia menjaganya banget-banget ya. Berarti nggak separno itu lagi, Wak? Dulu parno banget, tapi sekarang nggak. Kabar ngasih pengertian ke Kiano gimana sih, kan mau punya adiknya. Tapi Kiano juga lagi ujung-ujungnya ya, gimana Kak? Lebih ke arah ini Paula sih lebihnya ya. Nih dedeknya digituin terus dan lama-kelama nggak tahu yang ngerti ya dia. Akhirnya cium. Jadi ya apa ya lucu banget. Apalagi itu kan masih Yano juga masih dibilang masih kecil banget masih bayi ya. Jadi lagi lucu-lucu ya nanti kalau misalkan Insya Allah ya punya dua jadi ada dua. Ya. Kiano lagi aktif-aktif apa juga ya kan belajar sesuatu di rumah kayak kemarin ada vlognya buka megang kunci pintu kayak gitu-gitu. Itu gimana sih? Lebih dia tuh lebih ke arah apa mobil, ke arah bel, ke arah remote. Jadi kalau misalkan kayak sama kayak anak kecil lain deh, sama banget. Cuman nggak tahu ya dia itu. Saya selalu bilang ke Paula juga, makanya saya waktu itu pernah agak-agak berbeda pendapat lah, karena menurut saya mau anak saya itu membahagiakan banyak orang yang buat orang seneng ya. Tapi waktu itu Paula sangat istilahnya menjaga banget ya, bertabrakan banget gitu loh, yang akhirnya saya bilang nggak bisa, saya bilang Bismillah aja, orang juga mau megang kok, saya bilang Bismillah aja. Walaupun emang di luar saya nggak boleh orang megang, tapi kalau teman sendiri saya bilang apa-apa Bismillah aja, saya bilang kenapa bisa dari mana aja bukan dari teman gitu. Akhirnya dia mengerti sekarang sih, karena saya tuh mau Kiano membuat seneng banyak orang, bukannya dia dikengkep gitu ya, walaupun dari keadaan kayak gini ya. Dan menyenangkannya ya saya nggak tahu ya, dalam segi berhasilnya tuh tiba-tiba ketemu di mall sama ibu-ibu gitu ya di Senayan City, dia bilang mana Kiano, dia inspirasi saya loh, kata dia. Nah, maksudnya apa ya, pas waktu saya kena COVID disuruh dokter ngeliat yang lucu-lucu aja, lihat yang tentang-tentang aja, tiap hari saya ngeliat Kiano, katanya pagi, siang, malam. Saya 3 hari, 4 hari langsung sembuh, katanya. Saya nggak nonton apa-apa lagi Kiano terus, makanya saya mau dong, akhirnya saya video call. Jadi sesuatu hal yang kayak gitu yang gak pernah direncanain sama saya, dan itu juga ya itu tujuan saya mau Kiano itu ya buat bagiin semua orang.